Halo teman-teman, saya sekarang sedang berada di es krim Ragusa. Siapa sih yang nggak tahu sama es krim ini? Es krim legendaris dan tertua di Jakarta, guys, yang berdiri sekitar tahun 1930-an. Ragusa Italian Ice Cream ini didirikan oleh Ragusa bersaudara, orang Italia yang bernama Luigi Ragusa dan Vincenzo. Es krim Ragusa ini dulunya hanya ada di Bandung, guys. Tapi es krim Ragusa ini sering buka lapak es krim di acara tahunan di Jakarta yang sekarang dikenal dengan nama PRJ. Karena pelanggannya semakin antusias setiap kali di acara PRJ, maka Ragusa bersaudara mendirikan cabang di Jakarta. Seperti yang kalian ketahui sekarang ini, guys, Ragusa Italian Ice Cream ini masih tetap bertahan dan masih ramai dikunjungi oleh para penggemarnya hingga saat ini. Wow. Tadi saya pesan es krim spaghetti dan banana split. Ini adalah spaghetti es krim. Bentuknya sih seperti spaghetti. Ya, mungkin karena bentuknya seperti spaghetti, jadi dinamain es krim spaghetti. Dan ini adalah banana split. Ada pisangnya, guys. Pokoknya mantap dah. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, guys. Mantap, mantap. Oke, buat kalian para penggemar es krim, jangan sampai kalian ngiler ya, lihat saya makan es krim Ragusa. Buruan merapat. Eh, tunggu dulu. Sebelum kalian melipir ke toko es krim Ragusa, jangan lupa ya, subscribe dan share video ini. Thank you, bye-bye.